saya memahami yang anak saya perlu mengambil makanan yang cukup untuk perkembangan otaknya. Dan kadang-kadang saya ada rasa risau sebab anak saya, walaupun kita cuba memberikan dia makanan yang bila saya riset cakap bagus untuk dia, kadang-kadang tak tahu kalau cukup ke tak nutrition yang ada dalam makanan yang saya beri kepada anak saya. Masa saya kecil dulu, untuk perkembangan otak saya, ibu saya banyak memberikan saya makanan-makanan yang sihat. Seperti ibu saya juga memastikan anak saya mendapati makanan yang mencukupi untuk perkembangan minda. Seperti ikan dan susu yang mempunyai DHA. Pada pendapat saya, peranan DHA sangat penting untuk perkembangan otak anak saya, terutamanya apabila saya mahu mengajar anak saya dan untuk anak saya berinteraksi dengan orang lain. Untuk saya memastikan yang anak saya mendapati DHA yang mencukupi, saya akan memastikan anak saya makan makanan seperti ikan dan also saya akan memberi anak saya minuman susu. Sejak memberi makanan yang sihat untuk perkembangan otak anak saya, saya menyedari bahawa anak saya pandai dalam segi berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan anak saya juga pandai memahami bila saya mengajarnya dan petah bercakap. Selain pada memberikan dia makanan dan minuman yang mencukupi untuk perkembangan otak, saya dan suami saya memastikan Irsa banyak berinteraksi di luar. Seperti saya membawanya keluar ke park untuk berjumpa dengan kanak-kanak lain, di rumah bermain dengan puzzle dan membaca buku. Saya menggunakan Dutch Lady kerana saya mempercayai perak jenama ini. Dan juga saya rasa dia sangat penting untuk anak saya dari segi perkembangan otak dan untuk dia berinteraksi dengan saya. Otak kanak-kanak berkembang dengan pantas dalam masa 5 tahun yang pertama dan memerlukan nutrisi yang sesuai.